Oke, di video kali ini gue pengen menyelesaikan puzzle Phantasmal Gate ya. Ini sebenarnya udah lama ya di patch 3.0, cuman gue baru kelarin ini. Tadinya gue mau live stream tapi King masih jelek banget ya. Jadi ya kita selesaikan dulu aja Phantasmal Gate-nya atau gerbang Phantasmal ya. Kalau dari peta interaktif terbaca 12 biji dan kemungkinan gue tuh sudah menyelesaikan 3 gate. Oke, sekarang yang pertama kita menuju ke sini dulu. Lokasinya ada di sini. Let's go, kita ke bawah. Sorry, salah arah. Nah, ini dia gate-nya. Nah, di sini kalian jangan lupa untuk bawa layer ya. Vintage layer. Nah, ini kawan. Nah, nyala gini kita gunakan vintage layer-nya. Terus ikuti iramanya. Nah, dari sini kita masuk ke dalam. Partikel terkumpul 15. Jadi kita harus kumpulkan 15 partikel nih yang ada di situ sana tuh ya. Yang terbang-terbang itu. Nah, ini harus di ambil setelah banyak 15 biji kawan-kawan. Nah, dari sini ke mana ya? Kita carinya di area yang ada lingkaran itu ya, yang di minimap ya. Oh, ini dia. Ini dia, cuy. 25 6 7 8 9 10 ya. Lompat sini. 12 12 13 14. Satu lagi mana? Ada kayak yang ketinggalan. Ah, itu dia tuh. Udah di atas ternyata. Loh, tadi gue belum ambil tadi sini. Belahnya ternyata. Ya, ada waktunya ya, jadi harus cepet-cepet. Nah, kalau sudah terkumpul 15 ini, kita kembali lagi ke tempat awal tadi atau di gate-nya ya. Kita kembali ke sini. Nah, ini dapat precious chest di sini kawan-kawan nih. Oke, here we go. Oke. Jadi total ada 12 tuh kalau misalnya kalian kelarin semua nih puzzle gate-nya nih. Oke, yang di sini selesai. Oke, lokasi selanjutnya itu ada di atas sini. Kita bisa teleport dari sini ke sini atau kalian juga bisa langsung saja ke sana kawan-kawan. Kita teleport aja dari patung kanan dan ya let's go. Nah, itu dia ya. Ini dia. Kita gunakan layar lagi. Oke, habis itu kita masuk. Masuk. Oke, ada di sini. Waduh. Oke, sudah 5. Di atas enggak ada kan? Oke, selanjutnya di sini. Udah belum tuh? Oke. Hati ya, jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke. Ini sudah 12. Oh, itu dari bawah tuh. Kita ke bawah. Yes. Jadi perasaan gue gak lihat yang ini. Oke, dan 15. Sekarang kita naik lagi ke atas. Oke, kita berikan. Mantap. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Lokasinya ada di sini. Dari sini kita menuju ke kiri. Ke bawah. Nah, ini dia. Oke. Kita pakai layar. Let's go. Masuk lagi. Buat 3 4. Di atas nih kayaknya nih. Kita ke atas. Di sebelah sana. Kita cek di bawah, nggak ada, nggak ada. Oke, emang di sini sih.
Let's go, kita start dari sini dulu. Angkap, jerat. Ada fungus. Dilawan boleh, nggak dilawan juga nggak apa-apa. Ini kita harus kita ke bawah. Oh iya, dia di bawah. Kayaknya ini lima terakhir ya. Oke bro. 2 3 4 5 dan kembali. Oke. Tetap SSS lagi. Selanjutnya kita ke atas lagi. Lokasinya ada di sini, telepornya dari sini. Oke, let's go. Dari bawah yo. Oke, ke sini dulu kita bosku. 1 2 ya. Udah 4 ya? Oke, udah 4. Satunya ada di sana. Tak, di sini ada juga ternyata yang dekat. Kalau di sana nggak ada lagi kan dekat kita. Oke, udah 6. 7 8 9. Kok kayak kurang satu gitu ya? Ah, ini dia. 10. Sebelas, 12, 13, oke, pas 15 dekat sini semua. Eh, balik lagi ke tempat gerbangnya. Oke, kita berikan. Mantap dan precious ya. Oke, dari sini kita akan lewati goa yang ada di bawah sini. Hanya langsung saja kita ke belakang. Oke. Terus saja nih kawan-kawan. Recek kuda nih basah. Ikuti saja jalurnya. Dulu. Dekat. Saja. Nah, ini dia di depan ya. Yang di sini nanti nih. Kebetulan yang di sini gue sudah, jadi tempatnya ada di sini. Nanti kalian lari sini saja. Oke, cuy. Oke guys, next kita menuju ke sini ya. Ada gue di depan sini. Nanti kalian bisa teleport dari sini ke sini atau dari sini juga ke sini boleh. Dan ya, let's go. Banyak. Kanan kita. Tanya ini ada di bawah ya. Rajin aja ke bawah. Itu dia tuh. Itu dia. Oke, yang ini gue belum. Oh, ini dia lokasinya. Ya, kita mainkan layarnya. Oke, masuk. Partikel 15 biji. 1 2 3 4 5 6
7 8 9. Lanjut lagi. 11 12. Tiga belas, empat belas, dan 15. Oke, serahkan. Nice. Oke, selanjutnya di sini guys, teleport kita ke sini. Lalu kita ke atas, itu dia di atas sana ya. Udah kenyau yau. Let's go. Alright. Kita mainkan di sini. Oke, let's go. 1. Ini 2. Anjir. Di atas ini, bro. 3. Guys. 4. Wah, harusnya tadi gue pakai Kazuha sih. Oke, terbang lagi kita naik ke sini. Wah, mantap. Oke, men. Selanjutnya teleport di sini, kita menuju ke sini. Langsung aja noleh ke sebelah kiri belakang. Di sini ada chest juga yang belum gua ambil nih. Kalau chest yang ini tuh kalian hit slime gitu. Ada 5 total kalau nggak salah tuh ya. Oke, lokasinya ada di bawah ini. Dan di sana juga ada puzzle monumen yang gue belum kelarin, coy. My God. Oke, masuk. Let's go, bro. Dua, tiga, empat, lima. Cek belakang, nggak ada. Oke, kita terus. Ada di atas sini, di gear. 6 7 8 9 10. Sisanya di sana ya, limanya. Oke, dan kita kembali lagi. Oke, bosku. Bread. Oke, lanjut teleport di sini. Kita ke sebelah kanan. Dan ya, ini dia di bawah. Dan ya, terbang. 1. Ini dulu ya. Wow. Man, ini banyak kali. Sebelah nggak ada lagi kan di sini. Oke, man, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Yuh, 8 9. Oh, sana satu lagi tuh, untung aja. Dulu di sana. Tanya di sini. Tuh. Ada si kambing. Oke, balik lagi. Oke. Nice. Nah, next kita di sini ya, Vanarana, guys. Sebenarnya di sini tuh yang tutorial itu loh. Kebalik belakang. Ini yang tutorial ya. Nah, yang di sini gua udah sih. Yang di sini gua udah. Nah, di sini tempatnya ya. Ini tutorial yang pertama. Oke,
gerbang fantasi. Itu gerbang fantasinya untuk Serenity Pod ya. Oke. Okay. Oke, okay, selanjutnya teleport ke sini, kita menuju ke sini ya. Yang di sini juga gue udah selesaikan ini. Jadi nanti kalian tinggal selesaikan saja ya. Satu yelan makin enak menjelajah ini. Nah, ini dia kawan-kawan tempatnya. Yang di sini gue udah kelar juga ya. Oke. Okay. Nah, ini kalian catat aja di sini nih. Ini lokasinya, coy. Yang terakhir tuh ada di sini kawan ya. Lokasi ada di sini nih, di kayak danau kecil gitulah. Teleportnya dari sini, kita ke belakang, bro. Nah, itu dia di belakang, coy. Udah kelihatan, Pak ya, batangnya ya. Nah, jadi lokasinya di sini, yo. Nah, ini juga gua udah nih. Kalau misalnya udah ada tanda partikel kunang-kunang yang kayak begini, berarti ini udah ya. Nah, itu semua tadi ke-12 gate yang ada di Sumeru ini. Mantap, guys, dapat total 12 precious chest ya. 4 memang gua udah kelarin. Ya, cuman bisa ngasih tahu lokasinya saja. Oke, jadi sampai di sini dulu video gua kali ini. Thank you semua buat kalian udah nonton. Dan insyaallah ketemu lagi di video gua selanjutnya, guys. Bye bye.